Oke, adik-adik, apa kabar semuanya? Sekarang kita mau menggambar lagi ya, temanya tentang anak-anak yang sedang berenang di sebuah air terjun yang kecil. Oke, siap semuanya? Yuk, kita lanjut membuat gambarnya. Kita buat lengkung dulu ya. Sini, selingannya. Ah, ini rambutnya agak lancip-lancip. Terus melengkung, lanjut di bawah. Terus di sini nanti kita buat ada tangannya, jarinya. Terus lagi satu tangan kanannya. Dari akhirnya, nah, kemudian jangan lupa hasil lengkung tangan, alis dan matanya sedang nyengir ya, mulutnya tersenyum lebar. Oke, lanjut lagi di sini buat anak yang satunya, rambutnya kriwil ya, nah. Ini agak ke atas, dia memakai ban nih ya. Nah, ini tangannya satu keluar ke sini, nah, ini tangannya satu ke dalam. Dia sedang melihat ke temannya. Ini ya, oke. Dan kemudian nanti jangan lupa kita buat di sini ada bebatuan. Ini ya, bahannya. Ini. Oke, terus nanti di sini ada satu di sebelah atasnya. Terus ini air terjun kecilnya, ini ada batu-batuan lagi di pinggir air terjunnya. Oke, ini ya. Kemudian kita buat batu-batu kecilnya di pinggir sini. Sampai pojok sini ya. Nah, nanti dibuat di sini ada tanahnya, ya ada pagar di sini. Melihat lengkung-lengkung ada 4 lengkungan tinggi. Kemudian nanti di sini ada semak-semaknya. Ya, ada tanaman sini, kemudian di sini juga. Nah, kemudian ada pohon di pinggirnya. Oke, ini daunnya. Kemudian terusnya ada jalan, ya, sambung di tamannya. Ini ada pagar lagi, ada rumah di kejauhan ya, rumah atau gerbang ya, di sini. Oke, di sini ada pohon lagi, adik-adik. Pohon di sini. Oke, dan ini ada
Ini ada temannya lagi di sini satu. Sudah menghadap ke sana nih rambutnya. Mukanya, badannya. Nah, ini sawahnya. Gunungnya kecil. Nah seperti ini. Kita pakai warna lagi ya, pastel oil merah Dong'a. Yuk sekarang kita ke warna ini dulu. Pelan-pelan ya adik-adik, kita warnainya tidak usah terburu-buru, kecuali kalau lomba langsung di tempat mungkin adik-adik harus bisa memperhatikan waktunya. Oke, lanjut kedua, lomba warnanya. Biru sama ungunya. Oke. Jangan lupa kita bersihkan. Lanjut ke warna ungu mudanya ini, warna kebiruan ya. Kita buat sampai mencampur warnanya. Oke. Kemudian kita ke warna kremnya ya. Ini kremnya kita warna di bawah. Warna kremnya di bawah. Jadi santai saja. Selanjutnya kita mau warnai bagian semak-semak yang jauh ya. Jadi kita pakai warna ini. Oke. Kita warnai dulu dari ini. Kemudian ini. Oke. Kemudian lanjut muncul. Nah, kemudian kita ke warna kuningnya. Warna kuningnya kita warnai sampai mencampur ya adik-adik. Ini sampai penuh. Oh, ada kelihatan merahnya. Jangan dibersihkan.
selanjutnya kita ke gunungnya dulu ya. Ini adik kita warnai gunungnya dulu. Ini nanti gunungnya langkung seperti ini. Nah, nanti di bagian yang sini warnai gelap. Campur dengan warna yang agak muda tadi, cuma itu suka. Oke, terus kita ke warna ini. Nah, kemudian di sebelahnya nih warnanya terang. Kemudian di bawahnya bagian ini agak gelap. Tengahnya ini warna yang sedang. Selanjutnya kita warnai bagian pohonnya ya, daunnya dengan warna ini. Oke, yuk kita warnai di sebelah sini dulu. Ini di pinggir-pinggirnya. Iya, ini malam masa, hari Jumat ini. Lanjutnya kita ke warna hijau mudanya, nanti di power dulu. Mudanya ini. Kemudian ini bagian ini. Oke. Lalu ini. Oke. Lanjut kita ke warna kuningnya tengah. Lanjut kita ke warna ini untuk mewarnai batu-batuannya ya, jadi yuk kita mulai dari warna batuan ini di sebelah kiri. Warnai di sebelah bagian kiri bawahnya ya, jadi ini biar gampang garisnya. Oke, ini sampai di bawah. Kemudian yang di sebelah bawah kanan. Hati-hati di sela-sela jarinya. Kemudian lanjut ke ini warna hijau yang agak terlalu abu. Ini meningkat.
dan juga membuka kita aja ya. Ada anak-anak yang main di luar, suaranya jadi sampai sini. Oke, selanjutnya nanti kita kasih warna abu-abu yang terang, yang hampir mendekati warna putih. Kita campur di sini. Itu yang di bagian bawahnya yang serong itu kita pakai warna ini ya. Oke. Ini warna babu tuang lagi. Sini. Jadi kita ke abu-abu mudanya. Jadi kita warnai pagar dulu nanti ya. Ini pakai warna ini. Oke. Kita warnai pagar ini dulu. Warnai di sisi bagian sebelah kiri ini. Sedikit gelap. Ya, ini sebelah kirinya gelap. Dan juga lanjut ke mencapainya agak mudahnya. Kita buat lengkap terus nyambungnya kita tutup semua, ini lengkap nyambungnya tutup. Ini juga nyambungnya tutup, ini melingkar. Ini sedikit. Oke, jangan lupa kalau ada remahnya kita bersihkan dulu, baru kita campur sama coklat mudanya yang terang. Oke, ke batang pohonnya ya. Kita pakai warna coklat ini. Oke, ini batang pohonnya.
ruangnya di sebelah sini, kiri ya, sebelah sisi kiri. Terus ini kita tarik dulu. Terus kita bawa ke atas. Sisi sini. Sisi sini. Kasih garis sedikit. Kemudian setelah itu kita ke warna coklat tengahnya ya, coklatnya agak terang sedikit. Ini kita kasih sedikit, bagiannya masih ada yang kita biarkan putih. Lanjut ini sampai sini. Kemudian kita keluar coklat terangnya, bagian ini sisinya kita pengen semerah. Kita warnai genteng rumahnya ya. Nah, kita menggunakan warna ini. Oke, ini nanti genteng rumahnya kita warnai pinggirnya dulu. Setelah itu jendelanya kita kasih warna merah, pinggirnya nih ya, kusennya. Oke. Selesai, kita ke tembok rumahnya, kita pakai warna ini. Nah, di sini. Lanjut kita campur dengan warna yang udah ini. Nah. Lanjut kita ke warna sawahnya ya. Yuk. Warnai di tepi-tepi yang melengkungnya ini ya, tadi. Lanjut kita ke warna ini, warna peach green. Oke, kemudian kita ke kuningnya, pale greennya ini ya, pale yellownya, yellow. Bagian tangan yang sebelah sini ya. Nah, ini. Oke.
warnai dari sisi sebelah sini dulu, bikin lengkung-lengkung dulu. Lanjut dengan warnanya, hijau agak muda. Campur lagi. Kita ke warna hijau yang muda. Yang muda. Oke, di sini kita warnai. Lanjut ke sini. Adik-adik warnai pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru karena ini sekalian adik-adik belajar memakai banyak warna. Ini kita batasin dulu ya, karena bagian warna yang ini nggak kita campur secara langsung. Kita ulangi warna yang sama tadi di bawah, tinggal sedikit. Semuanya yang sebelah sini kasih warna ada kuning ya. Semak-semaknya mau kalian kasih warna biru muda dulu ya ini. Oke, ini di blok dulu. Nah seperti ini. Ini juga. Nanti kita mau campur dengan warna yang lain. Ini kita blok sampai bawah. Oke, ini kita ke warna merah ya. Nanti ini kita buat seperti ini. Namanya adik-adik buat biar warnanya variatif. Nah seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita ke warna ini, warna ungu, warna muda dan krem ya. Kita mau ganti warna ini
Nah, kemudian nanti warnanya juga sedikit kita campur dengan warna kremnya. Terus nanti di sini kita buat lagi ya seperti ini. Nah, ini warna mudanya, ini warna kremnya. Nah ya, lihat cantik. Nah itu ya. Oke, untuk jalan yang ini kita kasih warna krem ini ya. Oke, kita blok dulu. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ke warna silver. Ya, ini nanti buat batu-batu parfumnya. Semakin lama mendekat, semakin besar. Nah.